walaili aza wajalla ulun pujo posido po syukur ku rabbi ya aini ke kamu negeri bersuci Aceh mulia. Ya. Bangga nggak sih bisa membawakan lagu Aceh diperkenalkan di khalayak ramai? Bangga sekali. Bangga. Pernah saya bawakan di PGA kemarin. Ah, ya. Responnya orang-orang juga hafal. Biasa, hafal. Hafal juga hafal. Ya. Ini kan lagu sejarah Aceh, Perang Sabi. Oke, okay, Perang Sabi ya. Oke, okay, baik pemirsa, anak-anak muda sekarang, tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwasanya mungkin mereka ada yang masih malu ya untuk mengakui dirinya ini berdarah Aceh. Padahal sebenarnya ini adalah warisan juga ya. Nah, penyakit yang paling sering saya temui di banyak-banyak anak-anak muda, ini mereka tidak mau berbahasa Aceh. Ini yang paling disayangkan ya. Bahkan ada yang berbicara bahasa Aceh kemudian agak-agak medok Aceh, itu diketawain malah. Ini sebenarnya gimana sih, boleh Kak Nyut, Kak Cutnya Dewi? Dewi, silakan. Saya sangat mengerti karena saya rasa di Aceh hari ini 23 kabupaten kota ini yang sangat miris kita rasakan. Saya sendiri sangat pengalaman di mana saya berbicara dalam bahasa Aceh ya, dengan anak-anak. Saya ke sekolah, kemana-mana sosialisasi. Saya menyapa mereka dengan bahasa Aceh. Pugahaba, mereka tetap menjawab, oh kabar baik. Saya bertanya, Pak Kondo akan jawab dalam bahasa Drawati. Oh lah, bahasa Aceh itu enggak keren. Jadi yang kerennya bahasa apa? Ya kayak kita-kita inilah, bahasa gaul. Nah seperti itu. Nah disitulah nampak sekali memang hari ini identitas kita hilang. Sebenarnya, kita Aceh hari ini wajib tahu bahwa bahasa Aceh itu adalah bahasa yang terbilang. Tapi itu dulu. Kalau hari ini kan sudah seperti ya apa yang saya cerita barusan. Nah, kita harus ketahui bahwa bahasa Aceh itu adalah bahasa yang cukup banyak punya kosakata. Maaf saya menyebutkan di sini dibandingkan dengan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris yang kebetulan saya sendiri juga tahu bahasa itu. Mereka sangat sedikit memiliki kosakata. Walhal bahasa kita, bahasa Aceh, subhanallah, kosakata cukup banyak. Contoh saya bilang, ketika kita bercerita tentang, mungkin dalam bahasa Melayu mereka bilang daun pisang kering. Nah, daun pisang kering kita terjemahkan di dalam bahasa Aceh, itu masih belum tepat sasaran. Itu masih bisa kita terjemahkan on pisang toh. Kita di dalam bahasa Aceh, itu namanya on gersau. Kita punya specific word, ya. Kita punya specific word. Ongrusong. Kemudian daun kelapa kering, ya. On uto. Kita punya bahasa sendiri. Bubu nggak? Nggak tahu bubu itu apa kalau Sarah. Kita punya bubu. Nah, dan banyak lagi contohnya tidak habis kita bahas di sini. Perlu satu jam, dua jam ya? Lebih. Berhari-hari saya rasa. Berhari-hari. Ya, jadi bahasa kita itu adalah punya nilai lebih itu yang harus kita sadari bersama. Betul. Sarah, boleh dong ini selaku kamu anak muda, paling muda di antara kita ini. Coba bahasa Aceh ya, berbicara bahasa Aceh. Kemudian mengajak teman-temannya untuk lebih peduli dengan kebudayaan Aceh. Mungkin juga mereka pengen ikut gabung di RKBA. Silahkan, Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk ngon-ngon dan mandum yang na di rumah ya ta pakai bahasa Aceh be male ngon bahasa Aceh karena bahasa Aceh bahasa getanyo bagi bagi ngon-ngon yang ya gabungan kamu mungkin ngopi-ngopi di jut gabungan kamu suatu saat. Oke, ada videonya. Oke, kita foto boleh. Ini banyak sekali. Sudah habis. Oke, Bang Jamal. Tadi sudah masalah pakaian. Oh, baje bahasa Aceh sih. Ini saya belajar nih ya. Iya. Mungkin ada hal yang lain yang ingin disampaikan ke pemerintah Aceh atau Majelis Adat Aceh, harapannya yang lebih mungkin mereka bisa mengabulkan dalam waktu yang dekat ini
kasih kak. Bosan. Pakaian adat Aceh ini adalah pakaian sangat terindah di dunia. Ini pakaian adat Aceh, tapi kenapa sekarang kita di Aceh ini malu menggunakannya? Nah, MAA telah menyarankan bahwasanya kita harus menggunakan pakaian adat Aceh. MAA lah yang sering kami komunikasi, membangun komunikasi. Pak, ini bagaimana Pak untuk membangunkan ini? Mereka responnya cepat. Iya. Bukan kayak mengabaikan begitu saja. Memang didengar-dengar, lagi ke bahasa Aceh, dianggu. Pujuk Pak. Ya, betul. Ini baik lagi nak bahasa ini, bertegah. Orang Aceh ini tiga lahi, kon dua golahi. Ini kedepannya ada agenda apa dari RKBA sendiri? Ada program? Kami rencana dalam minggu beberapa minggu ini kita karena anggota RKBA ada masih kita sosialisasi di kampung. Rencana kita akan mengadakan kopinya di daerah Lampidung lagi di rumah adat aja yang itu. Mau ikut? Ya. Kakak kalau mau ikut nanti kita gabung, ya kan? Karena kan ini saran saya begini kak. 2019 ini kita harus mengui bahasa Aceh. Menggunakan pakaian adat Aceh, bahasa Aceh. Satu hari di 7 hari kerja itu. Satu hari dalam satu minggu. Dalam satu minggu minimal itu hari Kamis. Hari Kamis. Yeah. Kalau pakaian Acehnya bagusnya cocok hari apa nih, Bang Jamal? Hari Kamis. Hari Kamis juga. Yeah. Jadi hari Kamis nih, kebayangin ya pemirsa, hari Kamis kalau memang pergub ini disahkan, hari Kamis wajib menggunakan pakaian adat Aceh minimal yang seperti ini, ya. Dan wajib berbahasa Aceh. Ini luar biasa sekali ya. Saya aja nih menunggu hari itu datang karena memang sehari-hari juga di rumah ini kadang berbahasa Indonesia ya. Bahasa Aceh kakado. Nah, memang ini menjadi PR sendiri, menjadi tantangan sendiri buat kita anak muda yang memang masih malu untuk menggunakan bahasa Aceh ya. Anak keren Mbak Cu ya, begitu ya. Cunya. Kemudian masalah topi mau ketop. Kopiah mau ketop ya Bang Jamal ya, ini kan masih ada yang pro dan kontra bagaimana posisi yang sebenarnya. Nih saya pengen tahu aja sebenarnya yang dikatakan kopiah mau ketop yang seperti apa, apakah yang Bang Jamal pakai atau bagaimana bentuknya? Boleh ya, cutnya mungkin, Dewi? Mungkin saya sedikit menjelaskan ya. Nah sebenarnya bercerita tentang kopiah itu ada beberapa. Bukan hanya kopiah meketup ya. Kopiah meketup itu lebih kepada kopiah yang sering kita gunakan kalau hari ini ya. Kalau hari ini lebih kepada seremoni-seremoni termasuk pengantin, mereka menggunakan itu. Sebenarnya Aceh kita melupakan satu hal. Di situ ada satu kopiah Syam namanya. Kopiah Syam itu adalah kopiah yang digunakan oleh Sultan Iskandar Muda ketika Sang Sultan masih muda. Waktu itu beliau berguru, beliau belajar, beliau ikut pengajian di Dayah Tengku Cik Dirbeya. Jadi beliau mengaji di situ, kemudian beliau jalan-jalan ke kampung-kampung, masuklah di satu kampung namanya Tungkob Garut, Kecamatan Indrajaya hari ini. Nah, beliau melihat kerajinan tangan di situ, para ibu, kaum ibu membuat kerajinan tangan, sehingga beliau tertarik karena kupiah itu memang sangat indah, beliau membeli dan memakai. Nah, kupiah yang beliau pakai itu, itulah namanya kupiah Syam. Dengan kupiah mengetop ini, bentuknya lebih pendek lagi dan dia bentuknya tidak ada lengkung seperti ini, tapi dia datar, agak pendek. Dan kupiah itu digunakan oleh Sultan untuk beliau mengaji, sholat, ya. Kemudian beliau mentadbir negara juga. Okay. Jadi kesimpulannya kupiah itu zaman itu kita gunakan digunakan oleh ulama, bangsawan dan negarawan. Ulama, okay. Bangsawan dan negarawan. Baik. Mungkin pemirsa karena waktu juga udah berakhir, ini sedikit sekali ya, mohon maaf sekali kakak dan juga Sarah juga Bang Jamal, tapi next time kita akan mengundang kembali. Kalau bisa nanti tampilnya dengan tarian ataupun syair Aceh ya. Boleh. Nah, Anda juga pemirsa kalau masih ingin ya menggali lagi lebih dalam, silakan bergabung di RKBA, bisa menghubungi nomor telepon, silakan Bang Jamal. Bisa hubungi 0812
69 950 950. Iya, baik. Dan sekali lagi 0812 69 950 950. Betul. Ayolah anak-anak muda untuk lebih mencintai budaya Aceh, berbahasa Aceh, dan kembalikan jati diri Aceh. Baik, terima kasih banyak untuk Bang Jamal ya. Saya doakan sukses di RKBA-nya sendiri. Terima kasih banyak ya. Dan pemirsa, itu dia, sebagai anak muda seperti Rais, jangan malu untuk menyanyikan lagu-lagu Aceh yang pastinya. Oke, saya ada satu lagi teman ya yang akan saya undang di hari ini ya. Mudah-mudahan yang satu ini bisa lebih menciptakan sebuah karya produk dari Aceh juga, khas Aceh, seperti misal makanan Aceh, kuah liu. Kuah jeruk. Oke, sebenarnya sih banyak ya makanan Aceh, cuman namanya aja sih kita yang itulah ya. Dia sebenarnya menjadi PR juga untuk kita sih anak-anak muda untuk lebih mencintai produk-produk Aceh yang pastinya ya. Jangan nanti kalau ke kafe pesannya apa? Es coklat gitu ya. Vanilla, green tea latte dan segala macam ya. Cobalah pesan kopi kop. Itu rasanya asik gak sih? Oh, asik banget. Ada pahit-pahitnya sama susunya. Waduh, keren. Katanya cara minum kopi cup ini berbeda dengan cara minum kopi yang lainnya. Berbeda. Dia memang harus di cup. Harus ditiup. Ditiup, kalau enggak ditiup enggak keluar. Serius? Ya, itulah disitulah nikmatnya. Oke, baiklah. Oke, kita sambut ya teman saya di pagi hari ini. Oke, senang kalau ngelihat dia ini. Nyanyi dong satu lagu Aceh lagi. Aku pengen denger nih. Singkat aja. Daerah Aceh tanolon sayang, niba tempatnya denudip mati. Daerah Aceh tanolon sayang, niba tempatnya denudip mati. Wis, keren sekali lagu Aceh yang pastinya ya. Saya suka sekali dengan banyak sekali kebudayaan, keanekaragaman yang ada di Aceh. Kemudian dari wajah-wajah Aceh juga khas ya. Khas banget. Banyak yang cari jodohnya ke Aceh malah. Oke, silakan selamat pagi buat kakak tercantik. Ini juga menggunakan pakaian Aceh ya, pintu Aceh. Ya Allah, cantik sekali. Seger rasanya kalau pagi didatengin narasumbernya yang seperti ini. Bener kan Rais tadi aku bilang apa? Oh iya. Kuah pliu. Kuah pliu. Ada ciunya ya? Ada. Oke, tapi sebelum kita ngomongin tentang menu ini, boleh dong memperkenalkan diri kakak, siapa Kak Putri? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani. Saya ibu rumah tangga. Jadi untuk mengisi hari-hari di rumah, saya membuka usaha catering. Jadi kalau misalnya sahabat semua mau pesan menu-menu catering, bisa melalui saya aja gitu ya. Langsung gitu ya. Kita jadi promosi dulu ya. Iya, iya. Benar sekali pemirsa, Kak Putri ini, Kak Putri apa Kak Fitri sih? Fitri. Kak Fitri ya. Kak Fitri yang hanya seorang ibu rumah tangga, tapi dia mampu untuk menciptakan produk-produk yang dari Aceh seperti ini. Saya sering lihat sekali di Facebook beliau. Kuapli. Ini banyak loh yang pesannya, serius. Ya, saya nggak bohong. Ya, ini yang terenak, ini paling enak lagi kalau makannya. Bahasa Acehnya disengel ya. Iya. Diganyang kalau kita bilangnya. Oke. Kak, boleh cerita sedikit? Saya suka sekali dengan kuapli u. Sebenarnya yang bikin ini spesial apa sih dari produk Kak Fitri ya? Bumbunya sih. Bumbunya, kenapa bumbunya? Bumbunya kan pakai bumbu memang rempah-rempah khas Aceh gitu kan. Terus bahan-bahannya tuh pun memang bahan-bahan baru. Jadi fresh gitu, wanginya beda aja. Ini enggak instan ya? Enggak. Bukan yang dari bumbu-bumbu instan yang sudah dijual jadi itu bukan? Enggak. Memang kita buat sendiri. Buat sendiri. Kemudian di dalamnya ada apa? Ada cu? Ada cu, ada kates, terus ada daun melinjo, kacang panjang, daun jeruk, serai, terus daun temuru, terus bumbu-bumbu rempah-rempah Aceh lainnya. Nah, kalau ini apa ini Kak?
boleh dong dibuka, diperlihatkan ke pemirsa. Kalau ini, Masya Allah, ya Allah, kolesterol. Crazy crab. Kerang. Ini ada kepiting, kerang, wow, udang. Nah, ini kue ini sus. Yang dibawa oleh Kak Fitri adalah semuanya menu khas dari produk rumahan homemade Kak Fitri ya. Iya, Kak Fitri boleh diangkat. Kita boleh promosi sekali lagi Kak Fitri, silahkan. Iya. Nah, juga pemirsa ya, ini adalah kue sus yang di dalamnya adalah fla ya. Dan ini juga, ini yang asik nih. Ini dong, di zoom dong. Nah, ini crazy crab. Crazy crab. Spongebob gitu ya. Jadi kalau ini juga makanan sendiri, bikinan sendiri maksud saya. Dalam satu hari Kak Fitri mampu memproduksi berapa macam makanan? Berapa macam menu? Ya, menu, maaf. Kalau misalnya siang kita memang di rumah ada juga buka catering ya, khusus makan siang gitu kan. Jadi menunya nanti ada sayurnya ada 2 macam. Terus nanti ada ikannya ada 2 macam. Terus nanti udah selesai sesi makan siang, menu siang, sorenya nanti baru cemilan gitu. Ini memang satu paket ini berapa dijualnya Kak Fitri? Satu paket ini 50.000. Oke, murah sekali. Ini bisa makan satu kampung ya. 50.000 aja Anda sudah kenyang. Ya. Itu kepiting yang besar, ada kepiting. Ada udangnya juga, udang besar. Oke. Ada cuminya. Terus ada jagungnya. Dan rasanya paprika. Juga nih Aceh banget ya. Iya. Ini cocok untuk Rais untuk memperbaiki gizi. Ya, ini makanan gak cocok buat vokalis. Oke, oke. Jadi menang banyak dia nih. Banyak ya. Sip. Kalau Pliu sendiri berapa Kak harganya? Kalau Pliu kita mulai dari harga 15 per cup, agak kecil agak ya. Agak kecil. Kalau yang segini 30.000. Dan ini semua disajikan dengan fresh. Artinya setelah tidak habis ini tidak akan dijual enggak lagi. Ada, enggak. Oke, baik. Sudah berapa lama menekuni bisnis ini Kak Fitri? Kalau catering sudah 7 tahunan udah. Karena kan orang tua dulunya memang orang catering. Jadi kan sekarang karena udah tua ya, jadi kan udah sakit gitu. Jadi banyak langganan-langganan orang tua ya, kalau misalnya pesan-pesan catering sama saya gitu. Media promosinya lewat mana ya? Lewat Instagram, Facebook, IG, WA, terus ada dari kawan-kawan, saudara-saudara juga sih. Nah kalau untuk usaha ini bukan usaha catering, tapi usaha yang seperti ini yang akhirnya dipromosin lewat sosmed, awal mulanya ini berapa modalnya? Awalnya sih modalnya sekitar 200-an sih. 200-an? Sekarang omsetnya berapa? Omsetnya sekarang alhamdulillah kalau perharinya, per hari atau per bulan? Per hari deh, kayaknya nih gede nih nominalnya ini. Berapa nih Kak? Per harinya sekitar 500-an. Per hari 500? Kalau PNS nih. Soalnya kan menunya kan banyak, nanti kan ada menu untuk makan siang, terus ada cemilan juga kan sorenya kan. Oke, yang penasaran seperti apa menunya kita saksikan dulu foto dan juga videonya. Ya, ini Pliu ya? Iya. Ini sama ini tadi crazy ya? Crab, apa namanya? Crazy Crab. Crazy Crab. Oke. Ini ada di Seafood Banda. Ya. Iya. Baik. Ini juga ada produksi kue kering. Iya. Ini cocok sekali untuk Anda yang lebaran ini, pemirsa ya. Oke, banyak sekali. Ini masak sendiri atau memang dibantu dengan tim? Masak sendiri. Masak sendiri. Mulai dari jam berapa Kakak bangunnya? Jam 5 udah bangun, cuman kan beresin rumah dulu kan. Benar-benar, ada donat juga. Oke, semuanya lengkap yang pasti pemirsa. Buat Anda cukup pesan di satu orang aja. Ini juga terjamin. Kok jadi saya sih promosi? Kakak dong, ayo silakan. Iya, jadi buat teman-teman yang bingung mau buat acara-acara catering, ulang tahun, syukuran atau lainnya, bisa hubungin saya aja ya untuk menu-menunya juga fresh, harganya juga sangat terjangkau gitu. Sosmed Facebooknya ataupun Instagramnya di mana Kak? Ya. Apa namanya? Di Putri aja. Putri ya? Poetry ya? Poetry aja. Oke, baik. Dan ini luar biasa sekali, seorang ibu, berapa anaknya Kak? Tiga. Yang paling kecil usia berapa? 3 tahun. Ini kan 3 tahun masih masa-masa anaknya ngerecokin nih. Iya. Yeah. Jadi kalau masa-masa gini anaknya juga ikut atau mereka komplain atau enggak? Anak-anak karena udah terbiasa dari anak pertama ya. Jadi orang nih kalau misalnya kita masak enggak ganggu gitu.
mereka lale main sendiri, tapi pada saat-saat mereka lapar gitu ataupun waktu tidurnya ya, ya harus dikelonin gitu. Dengan kondisi yang seperti masyarakat sekarang yang di Aceh ini kan sibuk dengan rutinitasnya dan mereka juga jadi nggak punya waktu untuk masak ya. Dengan adanya dapur titis ya, Kak Putri ini sangat membantu untuk Anda yang ingin tetap terjaga vitamin, kemudian karbohidratnya juga. Cukup pesan di Putri aja, ya namanya gitu ya, Putri aja. Oke lah, kita break dulu ya pemirsa, nanti kita akan kembali lagi tetap di Aceh Gino.